Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bersama istri Zarin Taria Zola pada Jumat sore di rumah dinasnya membagikan 500 paket sembako kepada 500 masyarakat kurang mampu yang terdiri dari petugas kebersihan kota, pedagang kaki lima, dan petugas kebersihan pasar serta masyarakat yang kurang mampu. Bertempat di Masjid Az-Zikra rumah dinas Gubernur Jambi, dapat warga yang berkumpul berdesak-desakan tak sabar menerima sembako dari Gubernur Zola. Melihat kondisi tersebut, Zarin Taria Zola juga ikut turun tangan memberikan sembako kepada warga. Gubernur Zola mengatakan pembagian sembako seperti ini sudah menjadi tradisi keluarga besarnya sejak dari datuknya Nurdin Hamzah, dilanjutkan orang tuanya Zulkifli Nurdin, dan sekarang dirinya dilanjutkan untuk terus memberikan sembako kepada saudara yang kurang beruntung. Zola mengharapkan dengan pembagian sembako ini dapat mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah nanti. Kami lakukan tradisi keluarga kami membagikan sembako di setiap bulan Ramadan. Ya, sejak dari datuk saya dulu, orang tua saya juga begitu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berikan lagi. Tentu harapan kita adalah sembako ini bisa membantu masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya. Zola juga menghimbau seluruh masyarakat yang mempunyai rezeki berlebih untuk dapat berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi. Mengingat waktu Ramadan yang penuh berkah sedikit lagi, Zola mengajak masyarakat untuk saling berbagi. Suci Mahayanti, Jambi TV.